Kucing Peterbald, karakteristik kucing Peterbald. Kucing Peterbald adalah ras kucing yang relatif baru dan cukup langka. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari kucing Peterbald. Bulu yang tipis atau tanpa bulu. Peterbald dapat memiliki berbagai tingkat kebotakan. Beberapa individu mungkin memiliki bulu yang sangat tipis, seperti Pitchfoot, sementara yang lain benar-benar botak. Mereka bisa berkembang dengan usia. Tubuh yang elegan dan panjang, Peterbald memiliki tubuh yang ramping dan panjang. Anggota tubuh mereka dapat terlihat ramping dan anggun. Kepala dengan bentuk segitiga terbalik, kepala kucing Peterbald biasanya memiliki bentuk segitiga terbalik. Mata mereka bisa besar dan telinga agak besar serta tinggi. Ciri wajah yang tidak jelas, beberapa kucing Peterbald memiliki ciri wajah yang tidak terlalu jelas. Ini memberikan tampilan yang halus dan anggun. Karakter yang ramah dan sosial, kucing Peterbald umumnya dikenal sebagai kucing yang ramah, sosial, dan suka bermain. Mereka cenderung terikat dengan pemiliknya dan seringkali dapat hidup baik dengan hewan peliharaan lainnya. Aktivitas dan kecerdasan, Peterbald adalah kucing yang sangat aktif dan cerdas. Mereka seringkali menikmati bermain dan berinteraksi dengan pemilik mereka. Kecerdasan mereka membuat mereka relatif mudah dilatih. Toleransi terhadap suhu, meskipun beberapa Peterbald benar-benar tanpa bulu, mereka biasanya memiliki kulit yang lembut dan elastis. Beberapa individu dapat menjadi lebih rentan terhadap suhu dingin, dan mereka mungkin memerlukan perhatian ekstra untuk tetap hangat. Perlu diingat bahwa setiap individu dapat memiliki variasi dalam karakteristiknya, dan tidak semua kucing Peterbald akan memenuhi semua ciri ini. Jika Anda tertarik untuk mengadopsi kucing Peterbald, penting untuk memahami kebutuhan khusus ras ini dan memberikan perhatian dan perawatan yang sesuai. Perawatan kulit khusus, kucing Peterbald, terutama yang benar-benar tanpa bulu, memerlukan perhatian khusus terhadap kulit mereka. Mereka mungkin membutuhkan perlindungan ekstra dari sinar matahari langsung dan perlu diberikan krim atau lotion kulit khusus untuk mencegah kekeringan atau iritasi. Pemeliharaan gigi yang baik, beberapa kucing Peterbald dapat lebih rentan terhadap masalah gigi, jadi rutin menyikat gigi mereka dan memberikan mainan atau makanan khusus untuk menjaga kesehatan gigi dapat sangat penting. Pemberian makanan berkualitas tinggi, memberikan makanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan nutrisi mereka adalah kunci untuk menjaga kesehatan kucing Peterbald. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk menentukan diet yang paling sesuai untuk kucing Anda. Pengurangan risiko alergi, beberapa orang yang alergi terhadap kucing mungkin lebih dapat mentoleransi kucing Peterbald karena bulu mereka yang tipis atau tanpa bulu. Namun, tidak ada jaminan bahwa mereka sepenuhnya bebas alergi, dan interaksi dengan kucing perlu diawasi dengan hati-hati. Pemeriksaan kesehatan rutin, kucing Peterbald memerlukan perawatan kesehatan yang baik. Pastikan untuk menjadwalkan pemeriksaan rutin ke dokter hewan untuk memastikan bahwa kucing Anda tetap sehat dan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan jika ada. Sebelum memutuskan untuk mengadopsi kucing Peterbald atau kucing dari ras apapun, penting untuk melakukan riset yang mendalam tentang karakteristik mereka, kebutuhan perawatan khusus, dan memastikan bahwa Anda dapat menyediakan lingkungan yang sesuai untuk kebahagiaan dan kesehatan mereka. Aktivitas fisik dan stimulasi mental, kucing Peterbald cenderung aktif dan cerdas, sehingga penting untuk memberikan stimulasi fisik dan mental yang cukup. Berikan mainan interaktif, sisir waktu bermain, dan ajak mereka bermain bersama untuk menjaga kebahagiaan dan kesehatan mental. Pemeliharaan kebersihan telinga, kucing Peterbald, terutama yang tanpa bulu, dapat memiliki masalah kebersihan telinga. Rutin membersihkan telinga mereka dengan lembut dapat membantu mencegah penumpukan kotoran dan infeksi telinga. Pemberian cinta dan perhatian, kucing Peterbald dikenal sebagai kucing yang sangat terikat dengan pemiliknya. Berikan cinta dan perhatian yang cukup, karena interaksi sosial positif dapat memperkuat ikatan antara Anda dan kucing. Pemahaman tentang kesehatan mata, beberapa kucing Peterbald dapat memiliki mata yang lebih rentan terhadap iritasi atau infeksi. Rutin memeriksa mata mereka dan membersihkan dengan hati-hati jika diperlukan dapat membantu mencegah masalah kesehatan mata. Kesehatan reproduksi, jika Anda tidak berniat untuk membiakkan kucing Peterbald, pertimbangkan untuk melakukan sterilisasi atau kastrasi. Selain mengendalikan populasi kucing, ini juga dapat memberikan manfaat kesehatan seperti mengurangi risiko penyakit dan perilaku agresif.
Ingatlah bahwa perawatan yang tepat, nutrisi yang baik, dan cinta yang diberikan kepada kucing Peterbalt akan membantu mereka hidup bahagia dan sehat. Memahami kebutuhan dan karakteristik unik dari ras ini akan membantu Anda menjadi pemilik yang peduli dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya.